Bah makanya bindian ini bila sakalinya tahu lakinya pina lain gelagat iya dah bindian ini anu instingnya tinggi bindian kayak melihat laki itu gelagat pina lain iya dah udil no hati ini asa kata nyaman gitu udil merasakan getaran-getaran yang tak nyaman kayak gitu nah bindian toh jadi sampai-sampai nang artinya para gahan guring tengah malam laki guring itu mengarut bini para gahan ya guring dan mengaruh jana pol bini mau gay HP laki diceknya HP laki dari A sampai Z bo apa hukumnya mencek HP laki tanpa izin apa hukumnya istri mencek HP suami tanpa izin apa hukumnya halal apa haram haram halal apa haram lakian stop ulun dengar bini ya halal apa haram ini aja nak, ini aja. Boleh apa kada? Suara binian boleh lah. Itu bu hukum pian ngarang. Hukum sebenarnya mencek habis suami tanpa izin haram. Haram boleh. Haram mencek habis laki tanpa izin. Makanya pian pilih HP lagi itu anda membukanya abahnya ulun minjam bang HP pian maaf aja nyalaki mencek di dalamnya nah jernya anjar halal bila laki kan ada pian mencek haram itu dengar kata lega haram nyari lah jangan mencek HP laki di rumah haram nah tapi sebagai laki yang jujur dia tidak akan apa namanya takut kalau HP-nya dicek oleh istrinya itu laki-laki yang berani gitu nah namun jika mana mencek cek aja kenapa pak nah unjuk ya pak dasarkan itu dia kenapa pak ya Allah nah ini bu jujur penting gue jujur jadi kita berdagang kita berusaha jujur di nomor satu kan. Kemudian si sifat penjual dan pembeli itu menuruti Rasulullah harus mau bersifat kurang lebih. Apa artinya kurang lebih? Si sifat kurang lebih itu mau apa ya modelnya menerima antara kekurangan yang satu dengan kekurangan yang lain. Contoh misalnya ujar si penjual ini harganya paling habis sudah 400 ribu jadi jar pembeli 37 aja nah 37 aja harganya kayak apa? 400 370 kayak apa? 400 ketika kita sudah dapat untung dari 37 itu dan untungnya sudah mencukupi aja asa cukup aja jadi pembeli sudah 37 nah tukang tukar pulang dan tukang beli ini paham-paham jangan jual menawarkan lalu berhimat jurang sudah jurang modalnya aja 38 kau nanti 37 mual banget di sini benar aku lagi ngambil untung nah itu kan harus bisa kita kurang lebih di situ waktu batu tawaran tenang harus bisa kurang lebih nang menjual paham-paham nang batu tukar paham-paham ya ada nang batu tukar kada paham rajin menanding harga ini narancak inian pak hakun lagi tawak di pasar toko lilin dulu mana dengan harga singgah di toko sini ini sararia ini berapa harganya lah ya jadi cari yang mau toko nang sararia nang mirip ini paling kawa bener 89 harganya 890 ribu misal ada kau kurang lagi lah ini ada kawa anu minta rela dulu lah ya ulun berjalan dulu ya ini berjalan tuh mancing ke toko lain cek kelilinginnya berapa nih sararia yang kayak ini kawa aja kurang 8,5 itu situ tadi 8,9 itu larang bener ini 8,5 kawa aja 800 itu ada kawa jurang paling kawa bener 8,4 ini sudah ada kejadian ya ada yang kadang-kadang harganya mirip-mirip 8,8 jurang kuliling pulang hakun pin ada yang tak kuliling terbulik ke tuku pemulaan kenapa aja ajalnya maka terbulik kesini anu jar di lain kada lagi nang potongan lagi na naksir gini wara ae nya udah nanti harga tah wala siapa narajak eta bilian
Kami lakian ni jalan ke pasar Hagulileng. Kami lalakian ni bila dapat tujuan sebuting, kami tawar ala kadarnya kejadian. Eh, itu kami rajin umbinian. Lilingnya seribu ini bisa palarnya. Nak tahu ni umbinian biar. Apalagi menyesal pamalar terdahulu umbiniannya. Maget takkan dia bisa bini pamalar. Seribu kadang-kadang dipalar benar. Ada nomor bini seribu kan jadi nukar. Lupa lah jurang di bini yang ini. Tapi di sini gadanya bang jauh pada habis sana. Sini gede. Masalahnya lu udah suka melihat bang. Pada habis sana bilang seribu tuh bisa kena kejadian biar. Gara-gara tak pahwal harga seribu. Kan merancak kayak di bini yang aneh gue di bini yang deh lah. Gak kayak perhitungan tuh kelewatan. Nah makanya lalakiannya mohon pian paham. Amun pian tahu. Bibinian toh pian tahu bibini saurang ti pinanya pamalar saurang pintar-pintar lah lalakian ai duit tuh jangan diunjuk ke bini beredaan jangan walaupun bini jadi bendahara di rumah tangga duit jangan beredaan diunjuk ke bini kalau bini pamalar paham-paham pian ih paham-paham pian lah paham jangan paham-paham aja toh okay. Geng-geng, naik akan sujud dulu. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Wa marhaban bi qudumikum ya amir panajam pasir utara. Ini. Nah, alhamdulillah kita baru kedatangan beliau selaku kepala daerah di sini, Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara. Alhamdulillah bisa kumpul bersama kita. Doakan sini mudah-mudahan sehat afiat. Amin. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan tugas beliau. Amin ya rabbal alamin. Di 2024 pemilihan ya lagi calon lagi Pak. Insyaallah maju lagi. Insyaallah maju lagi Pak, maju lagi. Insyaallah kami bersama pian. Belum ini rencana nggak jadi bupati juga di Kabupaten Kayangan. Alam diri. Ada ya Ibu Hanni Manawari, ntar lah dulu jadi bupati. Ulun mau ulun jadi bupati, karena sawat lagi mau si umat. Urun jurang kawala cara mah, aku tugas di Jakarta aja sih deh. Karena kawala lagi mau si umat. Ya, nah, kehendak hati ini hendak kayak jadi bupati. Gak cuma kayaknya deh. Kadang-kadang oke ya belum dibadahi guru kada boleh bang anu terjun ke dunia itu kada boleh fokus untuk maharagu umat aja. Jadi yang maharagu di bintangan kenegaraan itu adalah orang lain yang dipercaya nanti kalau ulun sosial keagamaan itu Allah teruskan dululah jadi lalakian ampun diisi bini pamalar paham-paham pianlah. Paham-paham, jangan duit diujuk ke bini beredar. Jangan simpati ini sama leh. Paham lah lagi ya. Mulai hari ini nah, atau esok kulihat berdagang kehujungan ya, jangan diujuk ke bini beredar. Bahaya pian. Baik pian menyimpan ini sama leh. Separuh diujuk ke bini, sama rapat pian simpati. Jangan sehari itu kulihat berdagang 100 ribu pengeluaran 50 ribu 30 ujung kabini 20 ribu masuk kantong dia itu nyaman hidup di mana bisnis